Wah. 15.50 hari Rabu 8 Februari 2023. Kokofai lagi ada di Rans Motor Auto Detailing ya, di tempat adik Kokofai. Kokofai mau review nih sebelumnya nih. 1 2 3. Ini udah ready. Ini masih mau proses on coating detailing. Itu juga sama masih tunggu proses. Selamat sore Om Tante, teman-teman, sahabat-sahabat YouTube channel Kokofai 86 dimanapun berada. Shalom, assalamualaikum, Om Swastiastu, salam kebajikan, salam sejahtera buat kita semuanya. Pastinya salam toleransi, semangat selalu, joy selalu. Sebelumnya Kokofai mau info, Kokofai info di awal dulu ya. Jadi kalau Om Tante, teman-teman suka ada yang tanya nomor WhatsAppnya berapa, tinggal klik judulnya. Judul di YouTube ini Om Tante, teman-teman, sahabat-sahabatnya klik aja, itu ada keterangan deskripsinya dan ada nomor WhatsAppnya, nomor kontak Kokofai serta Instagram, akun TikTok, ada di semua di situ keterangannya. Keterangan mobilnya pun ada. Jadi kalau teman-teman Om Tante juga mau save nomor Kokofai, seringkali sudah sold out, sudah sold on booking, sudah laku sebelum naik YouTube. Kok kenapa ditayangin di YouTube kalau udah laku? Itulah salah satu service Kokofai ya. Jadi ada before dan afternya. Before-nya Kokofai kasih lihat mentahannya seperti apa nih, seperti gini. Ini Alphard S Limited 2010. Ini ex direktur Toyota. Ini udah sold kilat nih. Jadi sore ambil, malam langsung di DP, padahal belum diharga langsung di DP sama subscriber Kokofai, langganan Kokofai ini pembeliannya kedua. Di trade in dengan Velfire Z Audioless 2009 antik, itu warna hitam. Joknya udah black leather premium. B123 TJW. Top. Ya ini juragan cabai nih yang beli, mantep, berkelas banget. Langsung di DP tanpa nego harga dulu. Udah DP baru nego harga sedikit doang. Mantep banget, makasih bosku. Ini Alphard S lagi di coating detailing, lagi dirapin by Rans Motor. Puji Tuhan ya, ini lagi dirapin semuanya. Oh iya, save dulu nomor WA Kokofai ya. Jadi Kokofai sering jualannya di WA status dulu nih. Upload WA, upload status spoiler terbaru di WA status, di Instagram story, Instagram feed, Facebook. Jadi bisa di save nomor Kokofai di 0856 9142 2929, 0856 9142 2929, atau Instagram di @rifaiwijaya86, Instagramnya @rifaiwijaya86 ya. FF pakai Fanta, atau TikTok @kokofai1986. Silakan di add sekali lagi WA Kokofai di 0856 9142 2929, 0856 9142 2929. Kasih tahu nama dan dari mana Kokofai SF, bisa lihat WA status Kokofai. Josh Gandros, Bruni Marantika, pokoknya jangan ada dusta di antara kita. Pokoknya Kokofai berusaha kasih yang terbaik, kasih yang penuh dengan integritas, tapi tetap Kokofai sering bilang, beli di Kokofai bukan jamin 100%, nggak perlu keluar uang lagi, keluar maintenance cost lagi. Kokofai udah minimalisir, misalnya beli mobil second, budget untuk Alphard mobil second perbaikan 10-15 juta. Jadi kalau teman-teman misalnya keluar 15 juta, Kokofai udah keluar 10 jutanya, jadi tinggal sisa 5 jutanya. Jadi Kokofai beli mobil 100 juta misalnya, contoh 100 juta jual 150, wih gede ya spare harganya ya. Itu 150 masih nego pastinya. Negonya pun karena suka jauh juga. Yang penting masih ada lebih, yang penting berkah ada lebih Kokofai jual. Yang penting continue dan terus menerus dan dapat kepercayaan banyak orang. Lalu Kokofai beli juga bukan 100 juta, nggak diperbaiki lagi, diperbaiki lagi nih, seperti gini, di coating detailing udah wajib SOP-nya. Terus kerusakan-kerusakan rack steer seperti Alphard, kaki-kaki, ban botak apa, kita ganti. Nggak ada yang Kokofai akal-akalan, nggak ada yang diakal-akalin, semuanya dijual, semuanya dengan dalam kondisi serah terima, mesin, matic, kaki-kaki, AC, semuanya bagus, nggak ada kendala. Jadi pokoknya Bro Manantika deh, jangan rusuh di antara kita. Kokofai kasih lihat proses perbaikannya di Kudamas, di bengkel, di Kemayoran seperti apa. Itu bisa kadang ada yang 10 juta, 12 juta, 15 juta. Selama masih ada lebih, Anda kata nggak ada lebih, Anda kata mobil itu rusak harus kita perbaiki, kita ganti. Jualan nggak bicara tentang untung doang, tapi harus bisa untung rugi. Bukan soal untung rugi juga, tapi kepercayaan, trust nomor satu. Oke, ini Alphard S Limited udah sold out. Yang kita lihat dalamnya ya, dalamnya ini udah sold out, puji Tuhan. Kokofai mau review itu ya, itu Alphard baru datang tuh, S Audioless 2009. Platnya cakep tuh, beda itu juga. Udah dibeli kayaknya 7 bulan lalu ya, beli sama Kokofai. Sekarang mungkin beliau mau upgrade yang terbaru, jadinya dijual ke Kokofai. Kokofai siap buyback ya, pokoknya kalau beli di Kokofai siap di buyback. Sunroof, moonroof ya, ini udah Kokofai pernah review ya, ini udah sold out, ditrade-in dengan Velfire Z Audioless 2009. Oke, ini Elgren 3500cc 2011, nanti pajak terima bulan 3 2024. Kokofai perpanjangin lagi, tangan pertama dari baru, kilometer 101.000, full service record Nissan, kondisi jos ya. Ini udah rapi, udah di repaint full karena bekas stiker pernisnya pada ngangkat, jadi repaint full ya. Cakep banget, udah like new nih Elgren nih.
Ergon 3500cc High Questar. Joss banget lagi di mau di coating detailing, mau dirapihin. Jadi ini masih ngejarin yang udah laku nih itu masih ada Mercedes Benz S280, S350. Lalu ini masih ada ini, kok baru masuk nih Trailblazer, nanti mau dicuci dulu masih kotor. Kokofai review kalau nggak malam ini besok ya. Kokofai karena ada tugas, abis ini langsung berangkat ke Jakarta, ada tugas untuk jadi speaker di organisasi non-profit keagamaan, nanti ada khotbah, jadi Kokofai harus balik cepat-cepat nih, udah ditungguin. Tuh, lagi rapi nih hari ini ya. Tadi kita abis anter Velfire Z Golden 2011, itu yang beli salah satu bos ya, salah satu kepala departemen di Jasara Harja Putra. Makasih banyak bosku buat kepercayaannya, bos SR luar biasa. Humoris, humble, asik, top pokoknya. Terima kasih udah subscribe juga ya. Alphard S Audioless langsung aja. 2009, NIK 2009, pajak bulan 7, 2023. Mantap. Kofai kelilingin ya, platnya belakangnya BD tuh. Waduh BD tuh, mantep tuh ya kalau BD ya. Pokoknya cukup tahu aja BD yang udah tahu. Mantap, bannya Michelin. Bannya Michelin baru loh ini. Ban Michelin satunya 4 juta. 11.22 bannya Michelin, satu ban harganya 4 juta berarti 4 ban 16 juta. 11.22 ya, berarti 2020 udah masih baru. Udah Android tinggal pasangin talang air nih, talang airnya nih depan enggak ada. Kofai pasangin talang air kiri kanan nanti. Kamera 360, head ini udah Android, dalemannya nih antik. Black leather-nya udah Isofix nih. Jadi black leather-nya udah Isofix, jarang ada S Audioless Isofix. Black leather-nya. Nah. Joss pokoknya nih. Harga bukanya di 265 juta nego for cash credit or trade-in. 265 juta nego for cash credit or trade-in. Kondisi Joss ya. Mantap. 2783 BD, pajak bulan 7 2023. Kilometer 130 ribuan. Alphard S Audioless limited. Kenapa limited? Joknya udah Isofix black leather. Oke. Okay? Mantap pokoknya ya. Ini lampu nanti ini Kokofai ganti, ini lampu lagi cari lagi ini. Ini pesen nih lampu udah nih. Sebelah sini lampu diganti. Ini dulu waktu beli lampunya juga sama nih, belum diperbaiki. Jadi Kokofai lagi pesen tadi diganti lampunya sebelah sini ya, kanan ya. Pokoknya Kokofai kasih tahu tidak rusak di antara kita ya. 265 nego for cash credit or trade. Ini dalemannya seperti gini. Cukup bersih, udah ada seal plate-nya Alphard. Oke, dengan harga 265 juta nego for cash credit or trade-in dapat Alphard S Audioless Limited 2009, NIK 2009. Platnya nih yang sakti ya, BD. Jadi platnya itu kalau ada BD, ada BP, ada BH. Oke, plat belakang ya, huruf belakang ya. Ini udah ada kuping, dimodifikasi kuping. Ini joknya Isofix, jadi jarang ada ya black leather tipe S udah Isofix. Dalamannya cukup bersih. 265 juta dapat Alphard S Audioless 2009, NIK 2009, pajak bulan 7 2023. TV kiri kanan, udah ada TV, di atas ada TV juga, jadi TV-nya ada 3 sama depan Android, TV-nya 4. Kofai nyalain dulu. Ininya udah black leather juga, semua udah black on black ya, full. Black on black jadi gahar banget ya. Oke, ini dashboardnya udah rapi. Ini Android, tinggal pasang kamera 360. Wow, anginnya kencang banget. Ini AC. Jadi om tante teman-teman Kofai ingetin lagi, yang mau tanya-tanya, ya mau tanya referensi bengkel juga boleh, tanya kok tanya konsultasi mobil Alphard Velfire Agren juga boleh. Ya mau tanya mobil stoknya ada apa aja Alphard Velfire Agren boleh, silakan WA Kofai di 0856 9142 2929, 0856 9142 2929, atau Instagramnya di @rifaiwijaya86. DM aja, add aja, silakan nanti kita lanjut komunikasi. Kofai berusaha kasih fast respon, pokoknya tidak harus ada antara kita. Kofai berusaha tampil apa adanya, pokoknya di YouTube bilang fast respon Kofai. Teman-teman yang udah pernah WA Kofai bisa mungkin lihat fast respon Kofai seperti apa, karena kita bisnis harus fast respon ya. Kalau kita slow respon susah untuk berbisnis ya. Jadi Kofai banyak pengalaman bersama denger ya, pengalaman mendengar diskusi sama pengusaha-pengusaha senior. Yang penting kita harus fast respon nomor satu kalau kita bisnis. Yang kedua jujur, yang ketiga ramah, humble, terus nggak boleh sombong. Intinya itu ya, karakternya harus bagus, attitude-nya juga harus bagus. Pokoknya jualan jujur, jualan apa adanya tuh nggak usah pusing. Mau kita deal nggak deal tuh urusannya Tuhan yang Maha Kuasa. Yang penting kita lakukan yang terbaik, jujur apa adanya, full integritas. Wah bersyukur banget Kofai dipercaya banyak orang.
dipercaya sama pembeli-pembeli tanpa cek unit DP, tanpa cek unit, cuman cek di YouTube, review YouTube Kokofy langsung di DP. Karena malah bayar lunas. Jadi 90% jualan enggak pernah ada yang datang langsung ya. Jadi Kokofy terima DP, terima lunas itu jar mobil langsung dikirim, belum lihat mobilnya, cuma lihat di YouTube. Benar-benar bersyukur pokoknya itu kepercayaan yang luar biasa, dan itu tugas berat Kokofy untuk terus jaga performance, tampil apa adanya. Oke, karena kita nggak boleh, ketika bisnis kita nggak boleh tempatkan cuan di atas segala-galanya. Kita tempatkan cuan nomor satu, dengan segala cara kita mau nipu orang, kita bohongin orang, karena cuan nomor satu. Jadi kita tempatkan Tuhan nomor satu, jualan jujur, integritas, ramah, apa adanya, kasih yang terbaik. Ini nanti dirapikan, pokoknya terima rapi. Ini PR-nya Kofi kasihnya seperti biasa. Ini setirnya udah bagus ya. Nanti dirapikan seperti gini. Kofi ada ahli interiornya, nanti dirapikan juga. Oke, 265 juta nego forecast. Kredit or trade-in ya. Alphard S Audioless Limited 2009 Jok Isofix Black on Black. Tinggal pasang kamera 360 patek bulan 7. Kilometer 130.000. Oke. Okay? Jos. Jangan lupa di 0856-9142-2929. 0856-9142-2929. Atau Instagram di @revivewijaya86. Atau di Instagramnya Adi Kokofy di @rensmotor. Itu khusus foto-foto. Silakan dilihat foto-fotonya. Kokofy posting gak pernah ada foto. Jarang ya. Kebanyakan foto sold, foto booking. Sama spoiler yang baru masuk. Spoiler mobil singkat-singkat semenit-semenit sebelum tayang di YouTube. Ya Kokofy kasih spoilernya di Instagram, di Facebook Kokofy. Ini Alphard G Premium Sound 2009. Udah head unit upgrade Android, kamera 360, ini baru mau di coating. Kokofy reviewnya nanti, ini karena mau di coating detailing dulu. Lagi on proses perapihan, harganya ini di 280 juta aja. Nego, forecast, credit or trade-in juga. 280 juta Alphard G Premium Sound 2009, kilometer 134.000. Oke? Okay? Pokoknya kondisi terima budi merantika ya, jangan ada dosa di antara kita ya. Pokoknya Kokofy serah terima dalam keadaan mesin oke, okay, kaki-kaki oke, okay, matic oke. Okay. AC oke, seperti pengalaman kemarin orang Bandung yang transaksi hari Sabtu, Kokofy antar ke Bandung itu Alphard ASG 2007 nih, ditukar dengan Nissan Serena 2011. Alphardnya tiba-tiba waktu 2 hari lalu kontak Kokofy delay. Kokofy langsung konsultasi ke Samudra Matic. Oke, itu sealnya udah pada keras. Kokofy enggak banyak apapun. Oke, langsung bawa ke Samudra, Kokofy bayar 100%. Kokofy ganti tanggung jawab, karena kita bisnis enggak boleh lepas tanggung jawab. Kalau baru sehari, 2 hari tiba-tiba langsung gitu kan, kita tahu itu penyakit umum, ya udah kita langsung, karena nggak mungkin Matic langsung rusak kan, jadi kita perbaiki. Lalu yang Alphard Silver juga tiba-tiba delay kemarin, delay sedikit, Kokofy langsung lagi di bawah hari ini sama timnya Bang Firman itu dari Samudra Matic, mau dirapikan Maticnya juga. Yang Alphard AXL 2005, ada kata harus rugi pun rugi, nggak masalah, yang penting kita nggak bohongin orang, kita jujur apa adanya. Kita jualan bukan cari untung doang, nggak munafik, kita cari untung, cari profit, tapi kita cari berkah. Jangan sampai kita disumpahin orang, jangan sampai orang kecewa sama kita. After salesnya, after jualnya pun kita harus jaga performance kita. Ini Velfire juga, V Premium Sound 2008 yang di upgrade Modelista. Ini yang sama nih, korban stiker juga. Bodinya bagus, cuma bumper-bumpernya banyak yang pernisnya lepas, pernisnya ketarik, jadi ini udah rapikan ya. Udah rapi, udah di repaint ya. Ini gak repaint full, gak kayak Elgrand tadi tuh. Elgrand tadi repaint full, kalau ini cuma disosol aja bumper, body kit. Nanti velg di upgrade ke ring 20, velgnya ring 20 ya. Ini mau dipakai buat velg buat di Alphard 2014 yang udah sold, di trade in dengan Mitsubishi Expander 2022 Ultimate warna putih. Oke, ini udah sold out. Ini belum sold out ya, yang udah sold out yang Alphard X ya. Oke, ini dia Velfire V Premium Sound Modelista. Ini udah rapi tadinya kan, ini catnya juga banyak apa, bekas stiker ketarik, jadi udah rapi semua. Tinggal di coating detailing, tunggu kering banget. Besok baru proses coating detailing. Oke, Velfire V Premium Sound 2008. Nah ini juga belum kelar, masih nunggu panel woodnya, lagi di repair, dirapikan. Ini belum di salon, belum diapa-apain juga. Ini udah ada coolbox hotboxnya, pajak bulan 11, head unit tunggu ahan. Tunggu ya, ini minggu depan lah baru jadi nih. Target Kokofy minggu depan selesai, mungkin di hari Selasa atau Rabu baru Kokofy review ya. Makanya Kokofy review cuma satu mobil, yang ini dulu. Lagi proses perapian semuanya, nanti kalau udah rapi baru kita review. Velfire V Premium Sound 2009, hitam masih ready. Alphard 2005 AXL lagi proses perbaikan matic, masih ready. Elgrand 2012 warna hitam 2500cc masih ready juga. Mau di coating detailing juga. Lalu tadi udah Velfire Jet Audioless 2009, Alphard 2009 Audioless, ada Harrier 2009 masih ready juga. Nego sampai deal tuh. Tinggal tanya ke Kokofy L Premium warna hitam, ada Harrier 2014 GBL Edition putih.
Mercedes-Benz S350L. Semoga kita doakan besok deal laku jos pokoknya ya. Hari Kamis berkah. Ya, S250 masih ada juga. Trailblazer Kokofai reviewnya besok. Kayaknya hari ini gak keburu, Kokofai harus hari ini, abis ini langsung berangkat ke Jakarta karena ada tugas. Tugas negara itu gak boleh dilewatkan, wajib. Oke, om tante, teman-teman yang mau tanya-tanya hubungin Kokofai aja langsung ya. Kita masih ada unit-unit lain juga kan. Masih ada Alphard. Oh, Alphard Q 2010 3500cc. Kalau deal malam ini akan di DP, itu udah bos dokter. Udah mau dibayar sama bos dokter ya. Wah, puji Tuhan, bersyukur buat semuanya. Terima kasih udah nonton, terima kasih udah subscribe YouTube channel Kokofai 86. Jangan lupa berbagi, hormati orang tua kita, hormati mertua kita, kasih anak istri kita. Stay humble, stay positif, optimis selalu, percaya diri, confident. Jadi orang yang berani keluar dari zona nyaman, jadi orang yang berani menerima tantangan. Jadi punya mental seperti ikan salmon, jangan seperti ikan koki ya. Harus ikan salmon, ikan kemu, ikan koki itu enggak sukanya di air tenang. Kalau ikan salmon sukanya di air yang kenceng, lawan arus, ada air yang jernih. Jadi kita harus punya mental seperti ikan salmon. Adanya di hotel-hotel bintang 5 ya. Jadi berharga, bernilai, punya nilai, orang bisa respect sama kita. Kita enggak perlu cari hormat orang lain kalau kita udah menunjukkan karakter, attitude yang baik. Orang akan merespect sama kita otomatis kok. Kita gak usah cari gila hormat. Orang akan hormat otomatis sama kita kalau kita udah respect sama orang. Kalau attitude kita, karakter kita, itu mencerminkan siapa diri kita. Jadi ada ada slogan, ada ini ya, ada quotes ya. Your attitude will determine your altitude. Attitude kita tuh akan mengukur ya seberapa tinggi kita bisa terbang dengan attitude kita. Jadi kalau mau terbang tinggi, attitude kita harus diperbaiki. Semakin baik, semakin baik, semakin baik. Terima kasih teman-teman untuk nonton. Jangan lupa doain pasar kota kita selalu. Salam jos semuanya, salam otomotif, salam toleransi buat kita semua. God bless you, see you again and jos.